Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wasiat dan pengajaran suami yang harus disampaikan oleh suami kepada istrinya. Wasiat dan pengajaran suami, ketahuilah bahwa setiap suami hendaknya pandai-pandai memberi pengajaran atau wasiat-wasiat kebajikan kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang mengingatkan istrinya. Hei istriku, jagalah sholatmu, puasamu, zakatmu. Kasihanilah orang-orang miskin di antaramu, para tetanggamu, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu bersama mereka di surga. Hendaknya seorang suami selalu memperhatikan nafkahnya sesuai dengan kesanggupannya. Hendaknya suami selalu bersabar jika menerima cercaan istrinya atau perlakuan-perlakuan tidak baik lainnya. Hendaknya suami mengasihani istrinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik. Kendati ia seorang terpelajar, sebab kaum wanita bagaimanapun diciptakan dalam keadaan serba kurang akal dan tipis beragama, kecuali hanya sedikit saja yang punya akal panjang dan beragama kuat. Tersebut dalam hadis, kalaulah bukan karena Allah membuatkan penutup rasa malu bagi kaum wanita, niscaya harganya tidak dapat menyamai segenggam debu. Hendaknya seorang suami selalu menuntun istrinya pada jalan-jalan yang baik, memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama Islam, meliputi hukum-hukum bersuci atau thaharah. Dari hadas besar, misalnya tentang haid dan nifas, seorang istri harus diberi pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang sangat penting itu, sebab bagaimanapun masalah itu berhubungan erat dengan waktu-waktu sholat. Demikian pula memberikan pengajaran terhadap masalah ibadah, meliputi ibadah fardu atau wajib dan sunnahnya, pengetahuan tentang sholat, zakat, puasa dan haji. Jika seorang suami telah memberi pendidikan tentang persoalan pokok tersebut, maka istri tidak dibenarkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Tetapi kalau pengetahuan yang dimiliki suami tidak memadai sebagai gantinya, maka ia sendiri yang harus siap untuk selalu bertanya kepada ulama atau orang yang mengerti tentang ilmu agama. Artinya istri tetap tidak diperkenankan keluar rumah. Namun kalau suami tidak mempunyai bentuk untuk bertanya, maka istri dibenarkan keluar rumah untuk bertanya tentang persoalan-persoalan agama yang dibutuhkan. Hal itu malah menjadi kewajibannya, dan bahkan kalau suaminya melarang keluar, berarti telah melakukan kemaksiatan atau dosa. Tetapi istri harus meminta izinnya lebih dahulu jika sewaktu-waktu hendak belajar mengenai ilmu-ilmu tersebut. Istri harus memperoleh keridhaan suaminya. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat tentang sebuah wasiat dan pengajaran suami kepada istrinya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.